Padang di Lelean Duran, timba padang di Papua dan lok padang di Jakarta, timba padang di Kalimantan. Lagu gua tak takut kau memak lopi dau gaun tak magiang mak poli dau selibu. Umpul alam sapa kelangi di timan tu kena batara. Lagu batik gade dan matematik lagu batu bepa garapau. Belanda berasa tak marah putar lagu garada sampai kederan kumumpu di sana tiang kami. Dengan perjumpaan terbayang tradisi santun warisan leluhur masyarakat adat Toraja, dengan penuh harapan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, akan menjadi jembatan yang kokoh, saling merindukan, walau nanti kita terpisah jauh menghalang gunung yang tinggi, terbentang lautan wilayah. Ide mai to sang ro kutalla ide to sang ko nang nao lang ko pon noi rang ki nae te klep pat ka le ni jama anta to to mo susi to nang te ta to mai turun to dolota si ka mali di ko walo siang bar di ko paraya bisa kada di ko tu tidak bisa ini.
Saya sederhana. Karena lo mesti
sekarang tebal. Rampu kata kembali lapang bangsa sendi. Lapang merintis mana bangsa. Saksi bersana. Nek taruh kebuat. Buntu barangkai. Saksi bersana. Bapak telon. Buntu barangkai. Mintu datang. Rampu nasam kata kembali terutama lapang bapak Alexa. Lapang merintis lelata bapak Alexa. Saksi bersana. Kepala buntu kebuang, buntu kebasan, saksi tersana, nenek Devi, todok diata, sarambu, saksi tersana, dokter Hendrik Sulo, saban buntu kebasan, saksi tersana, kepala lembang rantai umat, saksi tersana, kepala lembang, talimba, Talibanan, Dewi Talibanan, saksi bersana, Nenek Rande, Buntu, Barangkali, Mintu Neto, Rambu Nasa Mata Nambali Kutut, Lampu Bapak Alexa, Lampu Nambali Kutut, dan Lantang Bapak Alexa. Saksi bersana, Nenek Selvi Palau, Rambu Mata Nambali Kutut, dan Batu Lepau, Sobat, Solah Hikna, Lampu Anak kapona di tomate. Mami sorti le.
Daisan ni solanasang kumuayate mantuno te tandibulo. Yate mangira limbong. Saba yatu nenek ta lau perinding lau disanga buntutil le batu tandun diata. To sama pulau dua siulu. Anak na disanga pese matua batu padangaran sirampian royan nallo. Ya tu male saya desa dan tandibulo saya dapat tu kianak tandisoma jomaliarara misa male rok perongkong kong balak lele male lako pantilang tosuong ko male tamatikala Allah kendek nenek kudu ko pato buah lagi nenek kudu ko pato polondo nenek kudu ko pato tutor rona lok perindikan lang enanek pemara nadok pare. Kurang semangat sangat dia nak tak semua. Selamat sore. Berterima kasih sekali karena dalam rangkaian adat penguburan Nenek Pendong yang nama kecilnya Kalimbuang bisa terlaksana dengan baik hari ini, sekalipun masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi kami sudah berusaha dengan maksimal. Sedikit cerita tentang nenek kekasih Nenek Pendong, nama kecilnya Kalimbuang. Dia 7 bersaudara dari Batu Kianak. Terus bersuamikan dengan Salipong Laba. Salipong Laba juga 7 bersaudara. Dan mereka sudah menghadap semua penciptanya. Begitupun juga dengan nenek kekasih Nenek Pendong. Juga semua penciptanya sudah, semua saudaranya sudah menghadap penciptanya juga. Dan ini nenek terakhir dari generasi nenek ini, dia yang paling terakhir. Dia nenek dulu itu waktu masih mudanya memang dia rajin dan humor orangnya serta ramah sekali, ramah, dan apapun dia kerjakan dia tidak pernah memilih-milih pekerjaan, baik itu pekerjaannya, profesinya sebagai perempuan maupun sebagai laki. Nenek Pendong ini mempunyai anak 7 dan sudah pergi menghadap Tuhan juga 4 orang dan masih sisa 3 orang. Dan anaknya itu ada yang tinggal, sisa satu orang di Tanah Toraja, yang satu di Kendari. Maaf, yang ada di Toraja ada 2 orang, yang di Kendari ada 1. Di Kolaka juga ada 1, berarti tadi saya salah, mohon maaf, berarti masih ada 4. Dan cucu-cucunya, saya adalah cucu pertama dari almarhumah. Ya, saya sendiri berkarir di Jakarta, di salah satu perusahaan swasta. Terus kami ada bersaudara beberapa, ada di Jakarta beberapa orang. Dan kami sudah mencar-mencar, ya. Sudah punya cucu dan punya cicit. Jadi kami berbahagia sekali dengan anugerah dari Tuhan untuk nenek kekasih kami. Karena kami sudah dikasih sampai kepada turunan dari nenek itu 1, 2, 3, sudah sampai kepada keturunan 4, baru nenek meninggalkan kami. Mungkin itu sekedar riwayat daripada nenek yang bisa kami sampaikan di sini. Masih banyak kesan-kesan
Semoga di waktu lain kami bisa memberikan lebih luas lagi tentang nenek. Terima kasih banyak atas saudara-saudara yang sudah datang, baik itu yang ada di Toraja sendiri maupun yang datang dari di luar daerah Toraja. Udara juga sangat mendukung walaupun semalam hujan deras. Dan kalau bisa kami lewati semua itu termasuk udara, kami percaya bahwa itu adalah anugerah daripada Tuhan. Pemberian Tuhan yang sangat tak ternilai kepada kami. Selanjutnya besok masih ada acara. Hari ini adalah hari penerimaan tamu. Dan besok itu adalah hari Masanduk. Semoga kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Selamat sore. Dankjewel voor alles. En oma sayang sekali sama kami dan kami sangat berterima kasih sekali. En ik hou heel veel van oma. Ik hou heel veel van oma. Dankjewel. Terima kasih pada hari ini saya bisa sampaikan kepada semua tamu-tamu dan keluarga bahwa pada hari ini acara menerima tamu telah berhasil selesai dan terlalu banyak kenangan bersama almarhum Nenek Pendong, terutama bagi kami 4 orang anak dari Mama Betty, terlalu banyak kenangan dari Nenek Pendong buat kami sebagai pengganti orang tua kami. Terima kasih, salam sehat. Setelah. Satu lagi. Lagi, tahan ya, sabar. Oke. Ya, pues no, 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 no,
dan tahun nomor 80 lalu.
21. Mendara kumin nanti te tombi jong meto barana ale mati te tawa tombi de. Thank you.
Lagi depan kamera. Kamu